sebelum main, teh di perut dulu ini ngeganjel. Tapi nggak usah terlalu banyak, tapi jadi kita punya tenaga buat tanding. Oke, oke. Okay. Mogi, gue suka. Ini keju ya. Ah, lu tahu kan? Lu kan, lu harus kan kimchi nih, kimchi. Kimchi, kimchi. Gue yang Korea, Korea. Kayak di Korea ya. Korea, Korea. Must try, must try. Enak. Benar, nggak bohong. Jangan takut. Hari ini kita game pertama lawan Stallion. Persiapan kita sejauh ini sih lumayan baik. Istirahat cukup, makanan bergizi. Bentar lagi kita mau mulai. Doain kita menang ya. Puji Tuhan kita udah berhasil ngelewatin game pertama lawan Stallion, kita dikasih kemenangan. Tapi masih banyak banget evaluasi untuk teman-teman semua dari rebound, finishing, free throw dan banyak hal lainnya. Moga-moga besok kita di game kedua akan main lebih baik dan yang penting kita semua kompak terus dan sehat terus. Dukung terus Beavers Basketball di Intercity Evergreen Mansion Sport 2023. Jujur, pertandingan pertama puji Tuhan bisa dapat kemenangan karena yang paling penting adalah good start buat kita semua satu tim. Buat Beavers kita punya kebersamaan yang keren. Enggak lah, enggak ini satu keren, tim, satu keren, tim. Keren, tapi keren. Thank you Ki. Thank you coach, thank you. Ini senang lah saat kita kompak semuanya. Emang gini di awal quarter pertama, quarter kedua kita offense-nya kayak enggak jalan aja kayak semua gitu, udah kosong juga. Sedangkan kita lumayan agak panik dengan dia tim lawan yang shoot-nya bagus banget, yang nomor 16 bagus banget, terus yang lain juga pada saat kita miss untuk jaga dapat shoot yang bagus. Jadi kita coba perbaiki di quarter 3, quarter 4. Puji Tuhan defense-nya masih bagus terus kita jaga. Akhirnya offense-nya kita dapat momentum lah. Momentumnya banyak kok sebenarnya. Tadi dari ada Kenny beberapa kali, lalu juga ada Alvin, ada Stanley. Hampir semua tim memberikan kontribusi. Jadi buat gua senang, yang paling penting kita udah menang game pertama. Istirahat, makan-makan dulu. Bener gak Ken? Harus makan-makan dulu ya, harus happy dulu ya. Makan-makan dulu. Baru abis ini kita fokus lagi game kedua besok. Game kedua besok lawan Tridharma. Gelo. Enggak, semuanya, semuanya mantap Beavers.